Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak menonton N2 TV pesuruh kita balik di acara pasisi kampung halaman. Kau indah karena bulan, indahlah bintang maninggi hari. Kau indah karena tuan, kion pasisi kampung halaman. Indahlah kami sampai kamari. Padi ala patah pandayung biru, sampai juo kamuaro. Alamahota kami samu duduk, lape teraga ka sanak sudaro. Oh, Usana. Usana penonton di Siboga Jon Tapanuli Tengah. Pak Ketua Ambo tadi basuh kita balik di acara pasisi kampung halaman sampai kami mahota setiap minggu dan ikuala bajalan hampir 2 tahun. Alhamdulillah kita sadunya dalam keadaan sehat kan. Sudah ada Nadi, ada Oge dan Ambo sendiri. Hari kok kami berada di Kecamatan Sarudi lewat batas kota antara Siboga John Sarudi, yuk kan? Lurah Sarudi juga. Ah, Lurah Sarudi di Lapo Warung Pondok Jogja. Ada tempat coy? Warung Jogja. Warung Jogja. Berarti tidak di Sarudi, tapi memang Sarudi di Jogja rupanya. Namonyo ikutulah. Namo. Namo warung ko. Bukan di Jogja Sarudi. Bukan. Sama tentang pun acok ini pulang kampung ke Jogja nanti. Naik kita mau. Jadi dapat kami informasikan dahulu. Alas sebanyaknya tu kafe-kafe di Siboga maupun di daerah kabupaten itu kami mau ulang jajah istilahnya. Tapi dilakukan kedua kan itu. Oh masih sama. Ah masih di Jogja juga. Dan lewat tu kan itu berada di warung Pondok Jogja di Jalan Tigo. Tigo. Sambas. Iya. Ah itu lakukan kedua atau warung nan kedua di Sarudi ko. Oh di di Solo ya. Ya Supati lah. Supati lah. Bahilah kasih. Bahilah. Bahilah kasih. Orang kamano itu kaman. Culen. Ambo curiga. Kalau senjang juga. Ambo curiga. Ah. Ada gejala-gejala kemudian. Itulah. Jadi di warung Pondok Jogja itu bisa minum aneka jus. Iya kan? Iya. Iya. Ah, ada jus mangga, ada jus timun. Indah sirsak. Ada nenas. Cemilan-cemilan. Cemilan-cemilan. Ah, nampak tuan yang merasa. Ada tempe goreng. Ya, ada tempe goreng. Tahu goreng. Tahu goreng. Macam-macam lah. Segala bahan goreng-goreng. Sesuai dengan sareronya masing-masing. Makan siang, makan malam. Itu salah satu pilihan. Ya. Sampai itu nanti ya. Boleh sana cubo. Datang ke warung Jogja. Lapo Pondok Jogja, bukan Jogja, Jogja jauh. Iya. Di Jawa. Kuatilah. Bahilah sih. Dan jalan itu warung Pondok Jogja. Alah. Jadi sementara cuaca hangat panik berketerusan. Barangkali pengaruh perubahan iklim itu memang besar dampaknya. Salah satunya barangkali masalah kesehatan kan tadi? Iya. Nah, masalah kesehatanku terpulang kepada bagaimana kita kok menjaga kebersihan, pola hidup, pola makan, dan lain-lain, dan seterusnya. Cuma ada kujuanku dan heboh dunia. Apa? Kopi? Apa ini? Kahona. Kopi. Hah? Kopi. Kahona. Pantai kahona. Kahona. Kopi. Apa yang nama penyakitnya? Apa namanya? Kahona tu apa? Corona. Corona itu lagi. Yang tahu ambo Corolla yang ada. Corolla. Ambo Kahona. Oh ini u Corolla. Ya kan? Deh, mohon. Pulang lagi tu. Ada orang saya jumpa dia. Mau ambo pulang aja. Baiklah pulang. Baiklah pulang. Salah. Makan kami ku. Sebelum pulang minumlah dulu. Dia lagi jumpa kami ku. Karena makan saya kerja kami. Tapi teringat nyari rumah mak. Ya. Apa itu virus corona itu? Tak tahu, Bu. Kan tahu. Masamu, itu pun tak tahu dah. Tadi mama yang mengecek ada virus. Itu disebabkan apa? Panas
ini Pak Nasar ini makanya datang virus corona itu. Iko, kalau di dangan-dangan berita, di televisi atau di informasi lain, Iko kan dalam menjadi sumber penyakit kelas dunia yang mematikan dulu ya. Mematikan ya. Jadi virus, kalau virus corona saya tahu ambu ini beredarnya lewat udara kan? Iya. Nah itu lewat udara atau terjadi persentuhan antara seseorang dengan seseorang. Jadi kok lewat udara berarti macam itu mama? Ah, aduh kawan, nang baru pulang naik pesawat udara. Berarti adalah kanannya itu. Bantuan tujuan lagi. Tapi dari udara, berarti di udara itu saja gini. Memang virus itu berpindahnya melalui udara. Artinya itu makanya serangan pertamanya itu kalau dibaca di penjelasan-penjelasan aku itu adalah paru-paru. Oh. Paru-paru. Ah, serangan pertamanya paru-paru. Maka timbullah efek daripada serangan virus itu katanya batuklah. Itu lagi jalan. Gejala virus itu. Yuh, sesak nafas lah. Asma ya. Demam tinggi. Jadi kok batuk awak rekan? Ambo batuk juga batuk. Kak, kalau itu pas itu mama kondisi cuaca panas itu mengatakan iya, ispa, panas ispa. Iya. Kalau ispa kan termasuk sakit pernafasan tenggorokan. Itu kelas ringan. Oh, kelas ringan. Kelas ini ringan. Tapi kalau kelas dunia. Oh, berarti kelas ringan, kelas bantam, kelas dunia. Kelas berat. Iya. Kalau dari kalau tunggu dong. Jadi petinju. Tunggu lah Bapak. Dan buat TV saja. Tadi mama bilang kelas ringan. Sudah wong gua ada. Yang tahu wong mama pakai cek. Iya, kelas ringan. Aduh, penyakit kelas ringan. Ambo petinju lagi. Petinju. Iya, ambo petinju. Anak adik lu rumit gua. Jadi kalau lu misal karo dapat. Jadi enggak tahu. Eko, heran ambo kan? Mama. Kalau kelas dunia katanya berarti ala parek kuda. Ala seluruh dunia. Dari mana asalnya virus corona? Coronanya corona ya. Ah, itulah. Jadi macam tadi nana adik menjadi. Oke. Okay, okay. Jadi tadi dugaan daripada tulangko corona. Jadi kalau corona ku ikut tipe-tipe mobil merek Toyota. Iya, all new corona. Aduh corona. Tapi kok dari itu kita bentuk berbeda. Berbedanya yang namanya virus corona itu virus yang sangat mematikan. Mematikan ya? Ya, buktinya ada satu desa di Wuhan itu di negara Cina. Yo. Karena dan dari situ lah sumbernya. Nah, maka asalnya. Ya. Jadi kan berkembang sehingga desa itu ini kan dilokalisir. Dilokalisir itu. Kota itu. Iya. Iya. Kota Wuhan. Jadi makanya oleh karena itu ya perlu sikap kehati-hatian dari semua pihak karena virus corona berkembang mendunia. Jadi bukan kelas dunia, mendunia. Udah masalah dunia lah ya. Iya. Seperti Itali itu ala kane serangan. Iya. Nampak ketika pertandingan Juventus semua apa itu waktu itu. Iya. Ah, bisa stadion kosong hanya gara-gara takut dengan virus corona. Berarti pecinta bola ya. Jangan dulu, kita kan bercari itu. Jangan dulu. Oh iya. Umroh itu ya, sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi. Ah, itu sehingga dilarang. Banyak sekarang yang mau umroh itu dilarang masuk. Batal berangkat. Batas Indonesia membatalkan umroh dulu sementara kan? Itu, jadi karena permintaan dari Arab. Oh, permintaan dari Arab. Ya. Kita Indonesia yang. Wah. Jadi oleh pemerintah kita sekarang dianjurkan supaya kita memang tidak perlu takutnya macam takut banget gitu. Iya. Jadi ya kita perlu kehati-hatian. Ya, jagalah kebersihan. Terutama jaga kebersihan. Perbanyak cuci tangan. Nah, maksudnya cuci tangan kalau mau makan pakai sabun kan gitu. Kan itu anjuran yang baik. Iya. Kemudian di rumah jaga kebersihan. Makanan perlu kehati-hatian. Jangan sembarang memakan barang-barang yang kurang masak. Iya. Contoh, kadang-kadang orang banyak hobi makan sabu-sabu juga namanya tuh. Kalau di restoran Jepang. Sabu-sabu. Itu daging ditaruh tuh pakai saus. Oh, bistik ya kalau di kampung kami Amerika ya kan. Oh. Bistik daging ya. Bakar. Iya. Bakar setengah matang. Iya. Nah, itulah. Itu menurut versi BPK.
apa itu? Apa? Ada babi panggang karo itu dulu, ada di sini itu iya. BPK, oh, ya kan? Iya, BPK. Jadi kalau ya. Menurut versi corona, lain-lain. Lain lagi? Ambo kurang paham. Makanan, kebanyakan makanan-makanan yang tidak steril. Iya, iya, iya. Itu mengakibatkan terjadinya virus seperti itu. Dan jangan ada ketakutan yang berlebihan, seperti menyimpan masker begitu banyak di rumah-rumah. Iya, iya, iya. Itu hanya digunakan. Oke, memang bisa pakai masker pada tempat-tempat tertentu, macam di rumah sakit atau di apa. Tapi ya, pada umumnya itu masker itu yang digunakan oleh orang yang sakit. Karena apa? Dikhawatirkan akan menularkan penyakit kepada yang lain. Tapi kalau kita punya kekuatan tubuh yang kebal, tak mungkin perlu imun terhadap apa penyakit. Jadi virus itu kan sama kuman. Tak perlu virus corona. Kalau memang kita jorok di rumah minum teh saja kan kuman itu bisa kena penyakit. Berarti virus corona ini lebih parah dari virus AIDS ya, AIDS. Wah. Atau apa antraks satu lagi? Sama, kalau itu parahnya sama. Tapi sama. Kan ini udah mendunia, udah gempar dunia dibuat. Iya, karena apa? Karena gak top dia. Gak top ya. Mengapa jadi begitu itulah? Iya, karena masalahnya antibodinya. Vaksinnya untuk virus corona itu kan balun ditemukan belum ada yang pas. Jadi gejalanya macam serupa sakit flu biasa saja, batuk, sesak nafas, demam tinggi itu kan. Namun baik itu dari beberapa laporan yang kita saksikan dengan obat-obat yang dibuat oleh yang diberikan kepada pasien itu ada yang sembuh. Iya. Ada yang sembuh. Tapi bisa dengan obat lain, kan macam itu, tidak perlu vaksin khusus. Cuma perlu waktu. Tapi kan itu hanya wabah virus kan sampai begitu mendunia. Setiap bandara pendatang dari negeri jiran tuan dan tetangga, negara tetangga sampai diperiksa setiap bandara, mengapa ya? Sampai terjadinya, jadi dianggap sadonya membawa virus ini. Penjagaan itu ketat sekali. Itu antisipasi. Ya. Maka setiap di pelabuhan itu masuk ke negara kita, pelabuhan, bandar udara, itu sudah ada pendeteksi suhu badan. Thermal, apa biotermal. Kalau sampai 38 derajat Celcius, wajar dicurigai. Ada indikasi. Maka diasingkanlah dia. Tapi diasingkan dulu. Tapi ambilin serpona di TV-TV itu disemprot pula serpo, semprot rondap. Disemprot badan di sana. Iya, macam baikon itu. Iya, semprot rondap. Serpo di rondap manusia itu. Baik itulah kejadian sama kawan kita tuh. Kawan kita tuh. Siapa? Kata orang tuh Pak Sud. Pak Sud kan iya, dengar-dengar muka Malaysia ya kan. Nah itulah ada sempatnya di rondap itu. Di Malaysia. Ambo dangai ndak dirondap ini waktu itu. Ya, dirondam. Dirondam. Yang Indonesia itu kapan ambo nonton di TV? Di Jakarta. Yang ada virus positif itu dua orang kan? Iya. Nah, dari Malaysia asalnya. Dicurigai pula itu masuk dah. Ya. Jadi ini bersentuhan dan berdekatan langsung dengan seseorang dari Malaysia yang datang ke Indonesia. Maka terpaparlah, tertularlah. Itulah kasus satu, kasus dua. Jadi kalau Pak Sud kok mau montak kasus 33 atau kasus berapa, iya kan? Nah itu lah itu. Jadi ambil aja dulu Pak Sinadi. Penyebab. Tapi tunggu dulu. Kata Pak Sud tadi kali ambo. Untuk sementara, tanang dulu. Jangan menyebar dulu virus corona. Sana penonton, baiklah informasi yang kita dapatkan. Makanya kami pun dari N2STV melalui acara Pasisi Kampung Halaman Ko mencoba menginformasikan juga tentang virus corona atau apa tadi? COVID-19. Jadi itu jangan mati ketakutan. Jangan mati ketakutan. Namun perlu tetap waspada, ya. Baik itu dulu, sanak sekalian, kami akan datang tadi.
sana penonton itu sambung balik kota kita. Mengapa tadi kamu katakan boleh kita cane tapi jangan takut bakal labihan. Ya. Tetap waspada. Jaga kesehatan. Kalau kondisi fisik tubuh kita tuh kuat dalam keadaan sehat, mudah-mudahan harus sudah kayak manapun aku tuh tidak akan mampan. Kan begitu kira-kira. Tapi corona aku bukan cuma karena virus saja. Aku kalau ditabrak corona pun nak mati dah. Mati ya. Corona. Aduh mobil corona. Ada tahun 73 itu kacau. Kalau kahona apa boleh? Kahona lain curi itu. Padahal kan saya lagi mami kirinya waktu jadi gini. Gini mama. Nadi. Itu kemarin kan dua positif. Iya. Tapi berselang berapa hari? Jadi lima kan? Lima. Selang satu hari lagi udah 19. Nah itulah sakit. Berarti cepat ya, panas sekali. Jadi sambil jualan makan snack nanado di warung untuk jago ya. Cuma memang penyebarannya itu. Penyebarannya itu memang begitu lama. Begitu subur. Subur ya. Lebih. Tapi kan berasal dari cek. Kan penyebaran itu terutama ya bukan bersentuhan langsung itu. Wah itu pertama. Kedua, air liur. Bersin. Oh, pas waktu batu itu keluar lah ya. Iya, makanya kan itu. Bersin. Jadi, iya. Jadi perlu pengembangan virus itu pun sebetulnya cepat, tapi ini virusnya pun cepat mati. Cepat mati itu. Begitu virus itu keluar itu katanya 2 jam kalau enggak salah, Bro. Itu akan mati virus itu. Jadi kalau sempat masuk ke tubuh kita ya, mungkin dalam tempo 2 hari itu katanya itu ala masa krisis. Kalau cepat mati, kondisi daerah kita ini kan panas. Ya. Dibantu lagi dari hawa pantai kan panas. Ya, laut. Apakah tahan itu virus corona itu di daerah panas itu? Memangnya laut kering. Laki kering. Ikulah kotok ke dari borong-borong datang. Kan iko. Kami yang muda iko nak tahu apa itu corona. Tapi kayak kami tanya dulu. Tapi macam iko lah. Ada kawan. Alah main enyo. Dari tadi nak dapat tanya dak gitu lagi. Cuba tanya. Oh, okay. Apa nak ditanya? Mati pun nak 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 kena. Tak mengerti kan dia boleh kau nak. Yang penting yang tahu ambu corona corona lah di rumahnya. Kalau bisa bertanya, pun tanya tu yang tadi. Tanya lah. Tapi sudah ditanya, kan dipotong sahaja. Tanya lah. Tanya. Alat sudut. Tanya. Pahala pulang nanti. Tidak mencuri ke pertanyaan. Ah, pakar-pakar ke orang nak. Pakar-pakar ke orang itu bilang. Bikin itu aku dah. Di mangota itu. Pakar, aku dah pakar. Dah, aduh pakar. Maksudnya yang lebih tua, yang lebih paham masalah dunia kesehatan ku. Apalah dunia berpolitikan, tapi itu dijauhkan lagi itu masalah kesehatan. Macam itu, nadi atau si mamak menjawab di sini. Pertanyaan yang muncul, penyebab virus corona ko asal corona asal mulanya dari negara Asia juga kan, dari negara Cina. Ya. Tapi sadonyo negara-negara tetangga ko, negara-negara Eropa, baik di negara tetangga di Asia Tenggara ko, di Asia, begitu mengantisipasi warga negara yang kena penyakit corona itu, ya kan? Mengantisipasi dengan setiap warga negara yang berasal dari negara yang kena terjangkit penyakit ini, begitu dijaga sekali. Bahkan ada negara Filipina, saya sebutkan aja lah Filipina, ini jelas beritanya, bukan hoax kan. Melarang warga negara Cina masuk ke Filipina. Begitu ditakutkan sekali lah virus corona ini. Bukan cuma Filipina, semuanya. Amerika pun ya, melarang Cina. Yang negara tetangga lah itu. Makonya. Kan orang dari berbagai negara datang ke negeri Cina. Berkunjung. Ada yang berkunjung ke Wuhan. Apakah ini mahasiswa, apakah ini pengusaha, apakah ini wisatawan, mesti juga lagi. Nah, pulang dari situ kan terpapar. Ada yang terpapar. Makanya di setiap pelabuhan, bandara udara, diadukanlah pendeteksi. Ya. Secara nah, itulah pendeteksi pertama. Cim itu. Iya. Nah, contohnya, mengapa Italia yang jauh di Eropa bisa menjadi negara kedua paling banyak warganya
kane. Iya, kane virus. Baru satu dulu lagi. Ah, dampak itu. Dampak dari virus kok, bukan dari penyakit saja masalah kesehatan. Barang-barang hasil negara tersebut pun dilarang masuk. Begitu ganasnya virus kok, berarti bisa menyebar ke barang-barang ekspor siga. Iya, jelas. Begitu dijaga. Iya, begitulah. Pertanyaan saya, itu barang kan corona ini hidup dalam waktu seperti yang disampaikan tadi tadi berapa jam? 2 jam. 2 jam. Berarti singgah ke sini dari negara itu berapa jam? Jadi kenapa begitu barang-barang itu dijaga sekali, barang yang masuk keluar dari negara tersebut? Jadilah, jadi begini, Pak. Karena Bapak tadi bertanya dalam bahasa itu kelewat banyak membaco. Jadi maka saya kelewat banyak membaco. Benar. Kelewat banyak membaco. Entah dari mana-mana, ujungnya bingung sendiri, tidak tahu mencari jawab. Aku makan dulu. Makan dulu. Macam di kampung Ambo tempe. Jadi bisa dijawab. Bisa lah, tuh dijawab. Pertanyaan itu. Bapak tahu apa itu virus? Tahu. Apa itu? Virus sejenis makanan. Makanan yang tidak boleh dimakan. Berarti ya, salah besar. Memang begitulah. Itu pengetahuan Bapak itu, tidak kita salahkan. Iya, tapi penonton, nah itulah Bapak itu ya. Saya ya. Saya Bapak itu ya. Jadi begini. Tandoi. Jadi begini, Pak. Virus paling cepat berkembang. Ya. Virus itu sama dengan kuman. Ya. Kuman itu pun cepat berkembang. Jadi kalau kita katakan 2 jam mati satu, tapi sudah lahir sebelumnya itu berapa banyak? Betul, setuju. Kemudian, kenapa dia terkait dengan barang-barang ekspor mereka? Yang mereka import keluar dari apa? Barang-barang import dan ekspor mereka menjadi stagnasi hanya gara-gara persoalan penyakit. Ya. Kan namanya penyebaran virus ini sering terjadi akibat terkontaminasi. Yang mengerjakan tangan. Tangan bertemu dengan barang, menyebar di situ. Dikirim ke luar negeri sudah berkembang banyak di atas kapal. Bisa nah, masuk. Bisa. Berapa kuat karantina untuk menangkal ini? Tidak mungkin dalam pemeriksaan barang semua barang yang di atas kapal itu dibongkar semua, enggak. Diperiksa tidak paling ya. Mungkin sampel. Mungkin dibawa satu kotak. Oh, ini enggak terkontaminasi, tapi yang lain. Selain dari cukup jelas. Selain daripada barang-barang ekspor tadi, para pekerjaan itu kan manusia. Ya. Operator nama mengangkat apa itu kan manusia, saudara. Ya. Ketika menurunkan barang, mungkin bersentuhan, bersalaman ya. Tangan, bersin, kena batu, ya kan, dari pernapasan dan segala macam, itu dengan cepat menjalar. Jadi itulah akibat. Memindah. Nah, makanya, jadi yang dibilang. Cuma ini yang diharapkan, ambil apa? Ya kan, mulai paham. Jadi. Kalau bisa kita masyarakat ini nggak usah terlampau takut kali lah. Ah itu nekaman. Karena ada berita positif. Semalam lagi aku nonton lagi. Vietnam seluruh yang terindikasi terinfeksi dengan corona sembuh. Sembuh. Berarti bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Ah. Jadi diharapkan ke masyarakat. Iyalah. Ya jangan terlampau risau atau takut banget. Mati ketakutan. Iya. Ah. Tapi Mama, sedikit aku setuju dengan kata Sinan juga tadi. Jaga kebersihan, cuci tangan. Oh harus. Karena aku pribadi selalu cuci tangan. Yeah. Kenapa gini? Ada masalah dibuat gini datang sama aku. Ya aku cuci tangan aku. Yeah. Ya. Oh. Cuci tangan aku. Itu namanya buang badan. Apa cuci tangan itu? Kalau ada masalah cuci tangan kan berarti buang badan itu. Apa? Bukan itu maksudnya. Bagus juga itu, bagus. Jadi kan pertahanan juga itu, Pak. Supaya jangan awak yang disalahkan. Iya, cuci tangan, Pak. Cuci tangan, iya. Berarti begitulah sifat kalian. Tapi saya tahu. Memang ada masalah, Pak. Tahu. Begitulah sifat kalian kalau cuci tangan. Kamu jawab pula virus corona ini sekarang. Jawab bagus-bagus. Apa maunya? Kesimpulannya apa? Apa yang kami lakukan sebagai rakyat? Yang merasa ketakutan dengan corona ini? Tidak perlu. Tidak perlu takut. Ah iya. Apa kesimpulan kami tidak perlu takut? Jadi karena apa? Jadi gini aja. Pak polisi, tolong. Amankan. Oh gini aja lagi. Karena penonton sini kok. Tidak perlu takut. Karena pemerintah pun sudah berkomitmen. Melalui kalau di daerah dinas kesehatan ada puskesmas, ada rumah sakit daerah, ada rumah sakit swasta. Itu kan ala otomatis diarahkan itu.
siap andai kata ditemukan. Iya, nah, macam iya, itu. Iya. Itu sudah diarahkan semua itu. Iya. Tapi perlu saya tambahin. Takut itu bisa. Bisa, boleh. Tapi tidak perlu berlebihan. Berlebihan. Iya. Kedua, himbauan kami. Biasakan hidup bersih. Bersih. Iya. Makan makanan yang steril. Ya. Jaga tempat di mana Anda berada supaya tidak terkontaminasi. Betul. Bukan hanya virus corona. Segala virus itu cukup membahayakan. Betul. Nah, jadi oleh itu mari berhati-hati. Contohlah. Ini yang kita harapkan. Contohlah yang sederhananya untuk anak penonton. Itu makan tidak berbasuh tangan, risih kita kan? Iya. Ah. Cuma lah dalam keadaan terpaksa suatu ketika tak bagaimana tanpa basuh tangan makan. Sakit perut jadinya. Iya. Itu kan sering itu terdengar itu anak-anak apa segala macam. Apapun ceritanya, kalau virus sudah kuman, kalau sudah sampai ke tubuh, daya tahan tubuh seseorang itu lemah, ya betul. Maka sakitlah dia. Itu sudah jelas. Jadi itu sana penonton. Tunggu dulu, Pak Cik. Apa lagi? Ini kan. Bilo mana nanti? Pulang Pak Sudari Malaysia. Aku akan menghindar dari orang Malaysia. Oh, lu takut. Loh, dia akan membawa virus corona. Corona. Apa, Bu, Mama? Corona. Tapi sudah ada semprot rondap di kantor. Oh, sudah ada ya? Sudah di rondap ya. Menuju ke si Indonesia sudah disemprot. Sudah aman dari ada Indonesia. Cara mengamankan itu. Masa inkubasi virus corona itu 2 minggu. Dua minggu berarti ampe balik hari. Iya. Ampe balik hari jangan basalaman kita sama Pak Sud. Jadi udah basalaman. Oleh-olehnya lah dimakan. Kalau oleh silakan saja. Tapi pacik-paciknya kotaknya. Jadi pertanyaannya Pak Sud. Kalau oleh-oleh bisa virus jangan. Nah, oleh-oleh bisa. Tapi virus jangan. Jangan, tangannya jangan gitu. Nah, oleh-olehnya bisa. Pak Cik. 14 hari. Yo. Dia di karantina. Di mana kita karantina, Pak Cik? Ada gudang belakang. Masukkan lantai 3. Ada gudang belakang. Gudang lantai 3 itu kan bisa dikunci, biar aja di atas dia terus. Unsur garam adalah pengawet. Iya. Yeah. Itu masukkan ke gudang garam. Gudang garam. Iya. Salah sih. Nah, jadi di sana penonton sekali lagi kami hanya mengingatkan kita sadonyo, termasuk kami pun macam itu juga. Siapa tak cami penyakit macam itu? Iya, kan? Sadonyo kita cami. Tapi jangan bakal lagihan, jangan mati ketakutan, lalu tidak berani karajo, tidak berani keluar rumah, tidak ke pasar, tidak manyasa, iya kan? Mulut ditutup terus. Mulut ditutup terus. Masker bersama aman. Jadi jangan terbawa oleh situasi dan paranoid kata orang. Iya. Itu ada lagu Black Sabbath itu. Paranoid. Baik, itulah ya urusan apa nonton. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat yang otak kaniko saat tentang virus corona. Mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Tahu-tahu puluh kepada anak dan cucu-cucu kita masing-masing lah. Baik, itulah ya. Terima kasih atas perhatian urusan sekalian. Bapak, kita tutup itu ya. Yo. Tapi jangan lupa urusan apa nonton. Kalau nak makan minum muna singgah di warung Pondok Jogja di Saruni steril ya. Bersih di Saruni dan di Jalan Tigo Punado ya, makanan mudah-mudahan ala kami rasukan sendiri, steril, bersih dan enak luar biasa. Baiklah ya. Okay. Siamat bintang siamat ketiganya bintang puyuh lago itu sana penonton sadonya kami doakan selamat. Kami dan Bakarajo pun tak jauh dari Maru. Balabu biduk di Kualo, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah tadang salah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Lain jodoh, lain corona, lain apa? Kena terus kena bully. Lain di kantor, lain di rumah. Pulau La Pandan jauh di tangan.
Di mana bintang mana?